gue kasih tau kalian, kalau kalian nggak mau belajar, kalian nggak mau dengerin orang, alasan jadi orang miskin itu sederhana. Kalian mikir, oh hidup gue paling susah, gue dilahirin miskin, hidup gue kok kayak tai. Mereka nggak pernah mikirnya kebalik. Apa yang gue harus lakukan hari ini biar hidup gue kayak tai? Apa itu belajar kerja? Belajar kerja, belajar kerja, belajar kerja. Itu hidup tuh nggak cuma kerja sekali, kerja 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 sukses, enggak. Lu kerja 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 gagal, lu kerja 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 ditipu orang, lu kerja 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 nggak punya surat perizinan, barang lu ditahan satu kontainer, lu kerja 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 bikin agensi covid bangkrut, lu kerja 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 bikin startup uang harus dibalikin. Itu yang gua alamin. Lu bahkan lu kerja 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 baru boom, terus nyampe boom sini lu anak orang kaya dan lu hoki. Mereka nggak pikirin proses kerja 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 ditipu, kerja 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 gagal. Mereka cuma hasil akhirnya. Kalau lu dilahirin misalnya miskin, orang tua lu miskin, itu bukan salah lu. Tapi kalau lu sampai mati miskin, itu 100% adalah